Pada hakikatnya, perempuan adalah pemilik atas tubuh mereka sendiri. Lihatlah kaki saya, seperti merasakan hawa panas neraka. Di lantai tersisa air liur yang asam dan lekat, seperti ampas persetubuhan. Sekeras apapun kita melupakan sesuatu yang tidak ingin kita ingat, rasa sakit, kemarahan, kebencian, dan juga cinta, kita tak akan pernah bisa melupakan seluruhnya. Tanda bahwa itu bagian dari diri kita. Toh aku akan mati, saudara akan mati, dan yang penting, bagaimana untuk hidup sampai mati? Mungkin saudara akan bertanya siapa aku. Aku hanya sebagian kecil dari cerita ini. Rasanya seperti terbawa mati bersama mereka. Mereka bisa melanjutkan sedangkan kamu terjebak di sana.